Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki kandang rohani hari yang ketujuh, yaitu palungan. Hari ini kita menyiapkan palungannya dengan kepercayaan yang luar biasa seperti anak kecil. Janganlah merasa takut atau khawatir lahir maupun batin. Serahkanlah segala-galanya dengan penuh kepercayaan pada tangan Tuhan Bapamu yang di surga. Janganlah berkecil hati atas dosa dan kelemahan. Renungkanlah hari ini lebih-lebih tentang kecintaan Tuhan kepada kita dalam penjelmaannya menjadi manusia untuk kita, agar kita menjadi besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Dialah harta kita yang paling berharga.